Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, selamat datang kembali di channel Alvar Remake ya. Oke nih sobat-sobat, jadi di tutorial sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana caranya mengaktifkan autentikasi dua faktor. Nah, kemarin kan saya juga sudah janji bakal ngasih tahu bagaimana caranya membobol autentifikasi dua faktor tanpa nomor HP. Jadi kita nggak usah pakai nomor HP kita, kita hanya memerlukan sebuah tanda pengenal kita. Oke, pertama kita harus login terlebih dahulu untuk mendapatkan kode akses ke nomor HP, yang dimana nomor HP tersebut sudah hilang, masa tenggang, ataupun dicolong gitu ya. Oke, di sini sudah masuk ke bagian keamanan autentikasi dua faktor ya. Di sini mungkin bagian yang sangat kalian bingungkan karena bagaimana caranya merecovery-nya biar bisa masuk lagi ke akun Facebook. Jadi caranya itu cukup mudah teman-teman ya. Kalian nggak perlu masukin kode masuk kalian. Tinggal kalian klik tidak menerima kode, kemudian pilih opsi lainnya. Saya harap kalian nonton video ini step by step. Jadi nanti di komentar nggak banyak bertanya padahal jawabannya sudah ada di video. Oke, kalau kalian tanya yang ada di video nggak bakalan saya respon dan nggak bakalan saya jawab. Oke, pilih di bagian opsi lainnya. Nah, di sini bakal ada form untuk mengisi data kalian. Di sini ada masalah kode persetujuan masuk, kalian pilih isi semua, dan yang terakhir kalian disuruh untuk mengirimkan tanda pengenal kalian. Di sini Pans. Sini operator layanan penyedia layanan seluler. Jadi ini adalah seperti itu loh, apa layanan kalian itu pakai apa? Kayak misalnya saya pakai XL, XL Axiata gitu. Di sini saya tulis XL Axiata. Nomor yang kalian pakai untuk autentikasi dua faktor gitu loh. Ada Tri, XL, Telkomsel, Indosat. Nah, itu tinggal kalian cantumin aja di sini. Dan masalah apa yang kalian temui? Nah, di sini kalian pilih salah satunya. Misalnya nomor saya hilang ya. Nomor saya hilang. Ini I have lost complete access to this phone number. Jadi, kita tidak punya lagi akses untuk nomor telepon ini. Nomor telepon yang buat autentikasi dua faktor ini. Jadi, bisa hilang, bisa masa tenggang, kalian pilih yang ini aja. Atau mungkin kalian punya alasan lainnya, kalian bisa pilih lainnya. Ntar kalian jabarin di bagian ini. Deskripsi masalah yang Anda temui, kalian jabarkan di sini. Saya kehilangan nomor saya kehilangan HP saya. Jadi saya tidak dapat mengakses nomor telepon saya tolong bantu saya memecahkan masalah ini karena akun Facebook gini. Kalian bisa pakai kata-kata yang saya pakai seperti ini. Kalau problem kalian sama, dan kalian yang terakhir kalian tinggal pilih tanda pengenal Anda. Jadi kalian disuruh memverifikasi kalau itu benar Anda. Jadi ini hanya satu kali ya, satu kali seumur kalian bikin Facebook. Jadi kalau kalian sudah pernah melakukan hal ini dan kalian lupa kode verifikasi lagi, wah nggak bisa kalau pakai cara ini. Oke, jadi kalau kalian pertama kali dan belum pernah menggunakannya, kalian bisa pakai yang ini. Kalian pakai DOS ya, seperti biasa kalian scan atau kalian foto bisa. Seperti ini, dan yang terakhir kalian pilih kirim. Kalian pilih kirim ya. Great. Nah, di sini formulir kita berhasil dikirim dan Facebook akan mengunjungi
email kita jika kita sudah diterima ataupun ditolak ya. Jadi email yang biasa kita, email login kita dulu, email Facebook kalian. Nah, kalian login ke email kalian itu, email Google kalian di Gmail ini. Ntar bakal masuk di situ. Prosesnya nggak lama kok, 3 hari kerja. Jadi kalau Sabtu Minggu itu nggak dihitung, Senin, Selasa, Rabu itu baru. Oke sih, gitu aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mengalami masalah tersebut. Semoga membantu. Bye.